landas pada pukul 6 lewat 10 pagi, pagi hari ini, untuk tujuan Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dan seharusnya pesawat ini mendarat pada pukul 7 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya kalau kita lihat saat ini sudah menjelang pukul 9. Dan hingga saat ini belum ada kontak dari pesawat tersebut. Ini adalah rute terbang dari pesawat JT610 yang bertolak dari Jakarta pagi tadi pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, dan seharusnya sudah tiba di Pangkal Pinang sekitar pukul 7 lewat 20, namun hingga menjelang